terjadi kebakaran di Kalibaru, Jakarta Utara. Kebakaran ini menghanguskan sebanyak 108 rumah di RT2, RT5, dan RW8 di Kalibaru Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Akibat peristiwa ini, sebanyak 132 kakak menjadi korban kebakaran. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrahman melaksanakan kunjungan di lokasi kebakaran. Pada kunjungan ini turut dihadiri oleh Kombes Pol Sudjarwoko selaku Kapolres Jakarta Utara, Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Ahri Sonta, Kapolsek Cilincing Kompol Imam Tulus Budiono, Kapolsek Pelabuhan Kalibaru AKP Rustian Effendi, dan jajaran TNI Polri lainnya. Dalam kunjungannya untuk meninjau langsung akibat kebakaran, serta memastikan telah sejauh mana penanganan terhadap korban kebakaran, dan juga memberikan bantuan kepada korban sebagai bentuk kepedulian. Rekan-rekan media, jadi saya selaku Kapolda Metro Jaya beserta Pangdam Jaya saat ini berada di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Itu dalam rangka untuk melakukan pengecekan dan melihat sejauh mana kejadian kemarin, seperti kita ketahui adanya kebakaran di daerah ini, di mana ada sekitar 132 kakak, ya. Kemudian 382 jiwa. Untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan merata 8 bangunan, baik permanen maupun semi permanen yang ada di perusahaan ini. Jadi kami tadi sudah melihat dan mengecek bagaimana kondisi terkait masalah kebakaran ini. Jadi kami dari kepolisian juga sudah melakukan TKP dan hasil sementara bisa dikatakan dari kita konsleting. Kami bersama Pangdam dan para pejabat yang di Pertindah tentunya turut prihatin dan rasa empati kepada para korban, karena tadi ada kurang lebih 132 kakak masyarakat kita yang menjadi korban akibat kebakaran ini. Rasa keprihatinan ini tentunya apalagi saat ini di masa pandemi COVID-19, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini COVID-19 pun di Jakarta ini masih menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini kemudian ditambah lagi dengan terjadinya kebakaran, jadi kita keprihatinan kita bersama. Makanya dalam hal ini kami dengan Pangdam tentunya ingin mengetahui, ya, dan ingin berbagi dalam hal ini kepada para korban kebakaran dan juga kami bersama Pangdam, ya, tentunya dalam terkait dengan kebakaran ini kami akan memberikan sembako, kemudian masker, juga ada beberapa minuman yang akan kami serahkan kepada para korban ini. Dari Jakarta, Sidik dan Firda, Tribrata TV, salam Tribrata.